10 tahun projek koridor hidupan Lia di Brumas, Sabah, diiktiraf Tabung Alam Sedunia WWF Malaysia. Kira-kira 120 ekor gajah Borneo atau gajah pigmi berjaya diselamatkan. Ikuti perinciannya bersama wartawan Nuridayu Dahlan. Terbesar di Malaysia, projek merupakan inisiatif syarikat Sabah Softwood Berhad SSB. Koridor khas sepanjang 14 km dibina antara hutan simpan Ulu Kalumpang dan Ulu Segama sejak tahun 2014. Laluan turut dilengkapi kamera litar tertutup bagi tujuan pemantauan. Koridor hidupan liar di Brumas ni adalah salah satu usaha syarikat kami Sabah Softwood Berhad dan kolaborasi dengan WWF Malaysia. Ya, salah satu cara untuk mitigasi kemasukan binatang-binatang hidupan liar ni di kawasan-kawasan plantation dan merosakkan tanaman-tanaman dalam plantation kami. Projek merupakan langkah terbaik dan ia membantu pergerakan hidupan liar, terutamanya gajah Borneo dan spesies terancam lain. Wildlife corridor yang menghubungkan dua hutan besar, hutan reserve besar, yaitu Ulu Kalumpang dengan Ulu Segama. So sejak daripada 2014 tanaman sudah dimulakan di kawasan wildlife corridor ini dan kini sejak dari 2018 sehingga 2023 dan 2024 ini kerosakan yang disebabkan oleh hidupan liar ini telah menurun dengan drastiklah. Turut bekerjasama dengan SSB adalah dua institusi lain. Universiti Putra Malaysia berperanan mengkaji penanaman rumput gajah atau dikenali sebagai Napier's Grass. Manakala, Yayasan Pemuliharaan Hijau Minyak Sawit Malaysia menyuntik kos RM500,000 sebagai usaha penanaman rumput tersebut. Napier grass ni kita gunakan disebabkan dia ni cepat tumbuh dan juga dia memang merupakan makanan rutin lah gajah. So rumput gajah ni kita tanam di koridor hidupan liar yang di dalam kawasan estate Sabah Softwood Berhad. Dan UPM dia punya role adalah untuk mengkaji keberkesanan rumput Napier ni sebagai makanan ruji lah untuk gajah ni dan juga untuk melihat pergerakan gajah di mana mereka membuat collaring lah, pasang collar dan juga camera trap. Projek kerjasama ketiga-tiga institusi ini akan diteruskan sehingga tahun depan. Inisiatif tidak terhenti dengan kewujudan koridor. Sebaliknya, turut menyediakan sanctuary dan pusat konservasi. Ikuti siri kedua esok untuk kisah lanjut Sanctuary Gajah Borneo. Nuridayu Dahlan, RTM.